Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nuroni dengan NIM 12014016 dari kelas RA. Di sini saya akan menjelaskan weekly reflection dari mata kuliah sistem operasi, yaitu virtual memory yang telah saya kerjakan. Yang pertama ada nomor 10.8, yaitu LRU replacement. Baik, ini dia LRU replacement yang telah saya kerjakan. Yang pertama di sini kan ada dia menerima data satu karena belum ada blok awalnya kosong, dia akan menerima satu. Untuk 1, 2, 3, 4 dia sama akan menerima, dan karena tidak ada yang sama jadi dia miss semua. Lalu di sini ada dua, karena sebelumnya di sini udah ada dua yaitu di sini ini, maka di sini dia akan hit, dia akan sama nilainya karena ada dua di sini. Jadi dia akan hit. Begitu pula dengan yang ini, satu. Saat dia menerima satu, ternyata di sini juga ada satu. Jadi di sini juga akan sama dan dia akan hit. Untuk yang nomor 5 dia akan miss mengisi blok yang belum terisi tadi. Untuk nomor 6 dia akan menggantikan nomor 3 karena LRU adalah dia akan menggantikan bila bila ada yang telah telah tidak digunakan paling lama. Di sini kan tiga ya, tiga yang paling lama tidak digunakan karena satu dan dua baru digunakan, satu dan dua baru digunakan di sini, dan tiga tiga lama ada empat ada lima, jadi yang paling lama adalah tiga. Jadi makanya nomor 6 menggantikan posisi dari nomor 3. Dia akan miss karena tidak ada yang sama di sebelumnya. Lalu untuk dua dia akan hit, satu dia akan hit karena ada ya, dua dia akan hit lagi, dan tiga dia akan menggantikan posisi nomor 4. Karena nomor 4 telah tidak digunakan paling lama di sini. Di sini kan tidak ada nomor 4 lagi ya di sini, dan nomor 4 ada yang di sini. Jadi dia digantikan oleh 3 ini. Dia akan miss karena tidak ada yang sama. Untuk 7 dia akan menggantikan nomor 5 karena juga dia paling lama. 1 dan 2. 1 dan 2 baru saja digunakan di sini. Nomor 6 di sini dan nomor 5 di sini. Nah, jadi dia akan miss di sini. 6, 6 dia akan hit karena ada, 3, 3 dia akan hit karena ada, 2 akan hit karena ada, 1 hit karena ada, 2 hit karena ada, 3 hit karena ada, 6 hit karena ada. Semuanya ini memiliki peak fault, yaitu berjumlah 8 dari 10. Peak faultnya ada 8 dari 10. Lalu selanjutnya di sini ada FIFO replacement. Seperti biasa sampai dengan nomor 4 ini dia akan miss mengisi blok yang belum terisi. Lalu di sini ada 2 karena 2 telah ada di sebelumnya, dia akan hit. 1 juga akan hit, 5 dia akan mengisi blok yang belum. 6 di sini akan hit karena FIFO adalah first in first out. Jadi yang untuk menggantikannya kita berpatokan dengan yang pertama kali masuk. Untuk di 1 2 3 4 5 ini yang pertama kali masuk adalah 1. Dilanjuti 2, 3, 4, lalu 5. Jadi 6 akan menggantikan posisi 1. Dia akan miss karena sebelumnya tidak ada. Lalu 2, 2 dia akan hit karena ada di sini sebelumnya ya. 1 dia akan menggantikan posisi nomor 2 karena yang tadi kan 1 sudah keluar. Otomatis yang datang setelah 1 adalah 2. Jadi 2 adalah yang paling paling pertama datang. Maksudnya ya bisa dibilang paling pertama datang setelah 1. Jadi di sini akan menggantikan 1 akan menggantikan posisi nomor 2. Lalu di sini ada 2, 2 akan menggantikan posisi nomor 3 karena di sini nih. 3 yang paling paling awal datang duluan setelah 1 dan 2 tadi ya. 1 2 yang awal tadi. Nah, 3 akan menggantikan posisi ya 2 akan menggantikan posisi nomor 3. Lalu ada 3 di sini. 3 akan menggantikan posisi nomor 4. Nah, karena 4 tadi kan belum keluar, dia masih belum keluar ya, belum keluar lagi, dia masih di dalam. Jadi dia dihitung sebagai yang paling lama juga, paling awal datangnya. Jadi 3 menggantikan posisi 4. Lalu 7, 7 akan menggantikan posisi nomor 5 karena kan 1 2 tadi kan barusan datang ya. 1 2 3 tadi kan barusan datang. 6 di sini dan 5 di sini datangnya. Jadi yang paling awal datang kan 5. Jadi 7 di menggantikan posisi nomor 5. Untuk 6 dia akan hit karena ada.
Untuk nomor 3 dia akan hit karena ada, 2 hit karena ada, 1 hit karena ada, 2 hit lagi karena ada, 3 hit lagi karena ada nih sebelumnya nih, 6 akan hit lagi. Total pack faultnya adalah 10 dari 20. Lalu yang terakhir ada optimal replacement. Seperti biasa dia akan mengisi blok yang kosong sampai di sini. Untuk nomor 2 dia akan hit karena ada, 1 hit karena ada. Nomor 5 dia mengisi blok yang kosong. Nomor 6 ini, jadi dari 1, 2, 3, 4, 5 ini mana dari di antara ini mana yang paling lama digunakannya atau tidak digunakan. Jadi kan 1 akan digunakan di sini, 2 di sini, 3 di sini. Lalu ada 4 4 tidak ada ya, 4 tidak ada. Dan 5 juga tidak ada. 5 juga tidak digunakan kembali. Jadi di sini ada 4 atau 5, kita bisa bebas milih yang mana. Di sini saya menggunakan yang nomor 5. Jadi nomor 6 menggantikan posisi nomor 5. Lalu ada 2, 2 akan hit karena sudah ada, 1 hit karena ada, 2 hit lagi karena ada, 3 hit lagi karena ada, 7 dari 1 2 3 7 dari 1 2 3 4 6 tadi ini mana yang paling lama digunakan. Di sini satu di sini kan nanti yang tidak terlihat kan nomor 4 nih. Jadi nomor 4 digantikan oleh 7 di sini. Lalu di sini ada 6, 6 hit karena 6 hit karena ada, ini saya salah ya. 6 hit karena ada, kita ganti dulu. Karena ada 3. 3 lalu hit lagi karena ada. 2 hit karena ada. 1 hit karena ada. Dua lagi hit karena ada dia, tiga hit karena ada, kemudian enam hit karena ada. Jadi totalnya ini pack faultnya adalah kita yang miss, kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ada 7. Total adalah 7 dari 20. Lalu setelah itu kita lanjut ke poin 10.9. Kita lanjut di 10.9, ini ada LRU replacement. Di sini ada 3 frame ya, frame 1 2 3. Dia akan mengisi sampai dengan blok di sini nih 7 2 3 mengisi blok yang kosong. Lalu dia akan satu masuk, dia akan menggantikan yang paling lama tidak digunakan adalah 7. Jadi 7 digantikan oleh 1, kemudian 2 dia akan hit karena ada, 5 dia akan. Jadi 1 2 3 ini mana yang paling lama tidak digunakan. Di sini adalah yang paling lama tidak digunakan kan 1 udah diguna eh 1 udah digunakan di sini, 2 digunakan di sini. 3, 3 kan di sini nih, otomatis dia paling lama. Jadi digantikan oleh 5. Lalu untuk 3 di sini dari 1 2 5 mana yang paling lama digunakan? 5 kan barusan masuk. Lalu ada 2. Ada 1. Satu yang paling lama kan, jadi 3 menggantikan posisi 1. Lalu ada 4, 4 di sini dari 3 2 5 ini, mana yang paling lama? 3 kan barusan masuk. 2 di sini, 5 di sini, jadi paling lama adalah 2. Jadi saat data masuk, saat data 4 masuk, dia akan menggantikan 2, 3 4 5 jadinya. Lalu untuk 6, 6 juga dari 3 4 5 ini mana yang paling lama? Itu ada kan 4 barusan masuk, 5 di sini, terus 3 di sini, jadi yang paling lama dan 5, jadi 6 akan menggantikan posisi 5. 7, 4, 7 yang paling lama dari 3, 4, 6 adalah tentu saja nomor 3 ya, jadi dia akan menggantikan 7 di sini, udah ada 7 jadi dia hit 1. 1 di sini dari 7, 4, 6 mana yang paling lama? 7 kan barusan dipakai, 6 di sini, 4 di sini kan. Jadi 1 akan menggantikan posisi 4. Jadi 7 1 6. Lalu ada 0 di sini. Jadi dari 7 1 6 ini mana yang paling sudah lama tidak dipakai. Jadi 1 kan barusan masuk, 7 di sini digunain, 6 di sini. Jadi 0 akan menggantikan posisi 6. Lalu di sini ada 5. 5 masuk, dia akan menggantikan posisi 7 karena 7 dari 5 1 0 yang paling lama tidak digunakan adalah 7 di sini. 1 0 di sini karena dia baru masuk. Jadi kan 5 1 0 4. 4 akan menggantikan posisi 1 karena 1 paling lama tidak digunakan dari 510.
lalu masuk 6. 6 juga menggantikan posisi 0 karena dari 540 paling lama adalah 054. Lalu ada 246 yang paling lama adalah 5, dari 54 yang paling lama adalah nomor 5. Lalu 3 akan menggantikan posisi nomor 4 karena yang paling lama adalah 4 dari 4 dari 246 adalah nomor 4. Lalu dari 00 akan menggantikan posisi nomor 6 karena paling lama dari 236 adalah nomor 6. Lalu yang terakhir adalah 1. 1 akan menggantikan posisi nomor 2 karena dari nomor dari 230 yang paling lama adalah 2. Jadilah 130. Fake fault-nya adalah 18 dari 20. Lalu FIFO replacement. Sama, ini sama kayak yang tadi. Lalu mulai dari 1, 7 kan paling awal, jadi 7 dikeluarin, masuk 1, 2, 3 jadinya. 2 hit, 1, jadi 5 masuk, 1, 2, 3 ini paling lama itu 2. Yang paling lama ya, paling udah masuk duluan gitu 2. Jadi digeser, digantiin 5, jadi 1, 5, 3. Lalu dari 1, 5, 3 ini 4 masuk, paling lama adalah nomor 3, 1, 5, 4 jadinya. 6 masuk, paling lama adalah 1 tadi kan ya, 1 kan gantiin 7, jadi 6 ini gantiin posisi 1 jadi 654. Lalu 7 masuk, nomor 5 kan masuk kedua tadi ya habis. Jadi 674. Lalu sini hit, di sini 671 dia menggantikan posisi nomor 4 karena posisinya waktu masih di sini urutannya adalah 1 5 4. Jadi 4 masih belum dikeluarin, masih stay diganti ke 1. Jadi urutan yang baru 671. 071 paling lama adalah 6. Jadi 0 ganti posisi 6. Terus 5 dari 671 tadi yang paling lama kan nomor 7, karena 6 udah dikeluarin ganti 0, jadi di sini ada 7, 7 digantiin 5. Terus 4, 054. Jadi kan dari 671 ini yang udah keluar kan 6 sama 7 tinggal 1 ya. 1. Jadi 6 ini dia gantiin posisi 1. 4, 4 sini. Dia ngunin gantiin posisi 1. Jadi yang terbaru ini 054 patokannya. Lalu 6 dari 054 ini yang paling lama kan 0. Jadi digantiin. Terus apa jadi 654, terus 2 kan 5 nih ya. Nih, jadi 2. Terus di sini ada 3. Jadi kan dari 054 yang belum keluarkan 4 sendiri, jadi 4 yang paling tua di sini. Jadi masuk 3. Jadi 623 susunan yang paling lama terbaru. Terus di sini ada 0. 0 masuk. Ganti 6 karena yang paling paling tua. Terus jadi 023, terus masuk 1. 1 yang paling tua kan di sini 2 nih yang belum keluar. 1. Jadi 013. Untuk pack fault-nya adalah 17 dari 20. Lalu yang terakhir ada optimal replacement. Optimal replacement sini sama kayak sebelum-sebelumnya ya. Terus 1 2 3 ini dari 723 yang paling lama dipakai adalah oh, 2. 2 ini dia hit dulu, hit karena di sini ada. Lalu di sini baru-baru 5, 1 5 3 dari 1 2 3 yang paling lama dipakai adalah untuk 1 dia di sini. Untuk 2 dia di sini, untuk 3 dia di sini. Ya, lalu lanjut ke 3. 3 dari 153 ini mana yang paling lama dipakai? Di sini ada 1, ada 5, ada 3. 3 di sini jadi 4. Jadi 3 menggantikan posisi. Enggak ding. Salah. Oh, salah. Karena 3 di sini ada, jadi dia hit. Jadi sama 153. Lalu sini ada data masuk 4. 154 dari 153 ini mana yang lama dipakai? Di sini ada 1, 5 di sini. Dan 4 di sini, jadi yang paling lama kan 4. Jadi digantiin nih. Terus di sini ada 6. Dari 154 ini mana yang lama dipakai? 1 di sini, 5 di sini, 4 di sini. Jadi 6 gantiin posisi 4. Di sini ada 7, 1 5 1 dari 156 mana yang lama dipakai? Itu adalah nomor 6. Kan 1 sama 5, 6 di sini. 7 diganti otomatis. 7 di sini udah 7 masuk, sini udah ada 7 jadi hit. 1 juga sini udah masuk di hit 0. Untuk 157 ini yang paling lama 7 kan udah gak dipakai lagi, jadi 0 ini masuk gantiin 7 jadi 150. 5 ini hit karena ada 140. Di sini 1 yang gak kepake itu 5 sama 0 masih dipakai, 5 gak dipakai, jadi kita ganti posisi 5 sama 4.
Di sini ada 6. 6 masuk dari 140 ini, mana yang nggak dipakai lagi? 1 sama 0 kan masih dipakai, 4 nggak lagi, jadi digantiin sama 0, sama 6 yang 4 tadi di sini. 2 1 2 1 2 0. Karena kan 0 sama 1 ya, 0 sama 1 yang masih dipakai di sini. Jadi dari 6 2 3 ini tinggal ditukar-tukar aja, tinggal diganti. Lanjut ke 1 3 0. Di sini 0 sama 1 yang paling lama dipakai adalah, oh enggak, lanjut sampai sini dia hit karena 0 0 di sini kan ada, jadi dia hit. 1 3 0 1 di sini ada, dia hit. Pack faultnya adalah 13 dari 20. Sekian yang dapat saya jelaskan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.